What's up, guys? It's LID. What's up, guys? Good job. Welcome back with me and Evan, and we are the Earth. Okay, jadi hari ini kita, bukan hari ini sih, sebenarnya udah dari minggu lalu kedatangan. Ya, bisa dilihat langsung ini VW Golf TSI 1400 cc tahun 2013 kata Johan. Sebenarnya ini gue nggak ngapalin sih ini. Kebenaran mobil ini nih mobil idola dari Johan. Jadi dia sebenarnya yang lebih pantas ngevlog, but kita lihat di sini langsung aja dia lagi sibuk. Itu boleh dilihat, itu lagi sibuk dia. Ada Koko Kelpino lagi pada sibuk semua. Jadi oke, balik lagi ke gua. Ya, ini mobil datang jauh-jauh dari Jakarta. Salah satu customer kita juga. Jadi projectnya adalah nih, satu dari eksterior kita membuat lips. Alias bisa dibilang ini splitter ya. Ini splitter udah ada desain khusus dari kita, tapi gue gak mau kasih tahu dulu. Yang penting bentuknya cuman kayak add-on yang dipandukan dengan lips. Dan dari sisi sampingnya juga ini bisa dilihat, zaman sekarang mungkin udah tidak musim yang terlalu apa ya, gondrong-gondrong ya. Jadi kalau bisa dilihat kayak Civic Type R juga kan side skirtnya cuman kayak splitter ya. Jadi ini ya kita bikin mungkin lebih ke arah sana gitu. Dan alirannya mobilnya ini pun tidak yang apa ya, elegan gitu, yang memerlukan body gondrong ya, pokoknya begitulah, mantap. Jadi ini proses pertama kita dalam membentuk body seperti ini. Kita mencetak dulu bodinya, kenapa? Agar terpasangnya langsung look and play ke mobilnya sendiri. Jadi buat kalian yang mau bikin body, tentunya harus mengerti proses by proses. Bukannya kita pengen ngelama-ngelamain kerjaan kita di sini, atau kok ribet banget sih kalau mau bikin body custom harus ke bengkelnya juga. Ya karena ya kalau kalian mau yang rapi ya tentunya semua prosesnya harus seperti ini gitu. Dan tentunya ini kita lihat di sini gambar udah tim dan gua bikin double exhaust ke depannya. Ini knalpot nanti ganti, akan menggunakan knalpot keluaran dari kita, karena knalpot dari kita itu udah kita uji sendiri secara dari daya tahan panas sampai dengan perakitan dan powernya juga kita udah uji semua. Jadi produk-produk keluaran dari kita ini udah benar-benar kita research gitu, bukan yang sembarang produk kaleng-kaleng gitu kan. Dan tentunya kenapa kalau banyak yang ngomong, bang kok harganya mahal, kalau nggak lebih tinggi dari pasaran, ya kita bandingkan langsung ke barangnya aja gitu, kualitas kitanya seperti apa. Itu pesan dari gua. Jadi ini mobil gua lagi pengen bikinin diffuser belakang, dan tentunya yang tadi gua bilang knalpot jadi double exhaust dari Earth sendiri. Nanti kita bakal kedepannya akan review suaranya gitu. Kalau untuk yang sekarang kalian penasaran, ini knalpot mungkin udah ganti ya, tapi sebatas muffler tip gitu. Kita bolehlah sedikit gua nyalain ini mobil biar gimana suaranya, kalian tahu standarnya mungkin kan sebelum yang kita modif sama sesudahnya akan ada di next vlognya. Jadi kalian udah bisa dengerin sendiri, boleh komen suaranya gimana. Kalau menurut gua secara pribadi, kalau untuk daily pemakaian seperti ini kayaknya suaranya enak gitu, cukup adem. Dan ada yang sekarang itu banyak banget orang kenapa sih pengen beli VW, karena suara pas lagi ngoper giginya keren banget gitu. Mungkin cuplikannya boleh ditayangin. Itu kenapa Johan bisa cinta banget sama mobil ini, karena something itu. Satu, gue lihat dari DSG-nya kan, dia kan gearnya, transmisinya udah
apa ya, lebih bagus lah. Teknologi zaman sekarang yang kayak ibaratkan slip coupling yang diaplikasikan ke dunia otomatis, jadi itu namanya DSG guys. Dan tentunya ini mobil relatif murah, bisa dibilang gitu. Jadi gue bisa nobatin ini mobil sebagai mobil ibaratkan untuk anak-anak yang baru belajar nyetir. Kita bisa lihat daripada sekarang orang beli Honda Jazz, kalau enggak Honda Brio, kalau nggak sedan kayak Honda City, apa segala macam, relatif harganya ini mobil tuh cuman di bawah 200 juta. Jadi tentunya dengan merek Eropa seperti VW, seperti ini kan safety-nya otomatis lebih asik. Apa ya, service dalam artian kenyamanannya ya, kenyamanan dan keamanannya otomatis Eropa kita nggak ragukan lagi gitu. Cuman kekurangannya ada di transmisi, yaitu mechatronic yang banyak banget dihadapin user-user VW sekarang di Indonesia, dan harganya pun lumayan mahal, bisa sekitar 35 sampai 40 juta. Tapi kalau misalkan mechatronic udah sampai diganti dengan yang tahun lebih barunya, kedepannya kayaknya sih bakalan aman-aman aja gitu. Jadi untuk kode si VW ini dari tahun berapa yang sebelum mechatronicnya yang diperbarui, jadi kayak ada cacat pabrikan sedikit gitu. Tapi kalau kalian gunakan mobil ini untuk daily, tidak dimodif standar, mungkin cukup kuat gitu kan. Cuman siapa sih yang gak gatel gitu untuk mobil ini dimodif-modif untuk lari sekarang banyaknya. Jadi ya tentunya ini salah satu mobil idola anak-anak baru belajar nyetir di Indonesia nih. Gue bisa nobatin itu. Jadi ya gue sih suka juga sih sebenarnya. Gue jujur, gue pengen banget kalau ada rezeki lebih gue mau ambil Sirocco. Rencananya pengen ambil Sirocco R, kalau enggak yang 2000, doain aja. Mudah-mudahan semua mimpi dan wishlist anak-anak Earth bisa tercapai semua. Dan tentunya butuh support dari kalian lagi nih. Lanjut lagi, ini mobil dari Jakarta, sudah menggunakan pelek ring 18 dengan ban 40. Kita lihat di sini, kalau untuk proporsi sih ring 18 cakep banget sih untuk VW Golf gitu ya, dengan ukuran segini ini udah termasuk ya cukup besar. Dan gue lupa info tadi, ini mobil juga mau bikin kayak apa ya, spoiler ya, tapi spoilernya bentuknya tuh kayak Orion ya, tapi lebih beda, lebih slim gitu, jadi kelihatan mobilnya tuh lebih sporty gitu. Dan banyak peminat juga sih di luar negeri. Jadi buat kalian yang punya VW MK6 juga, siapa tahu pengen modif mobilnya, boleh kontak di bawah. Atau enggak order part-partnya seperti yang VW ini kalian suka atau tidak, boleh komen juga. Jadi kedepannya mudah-mudahan kita juga bisa jual beberapa part yang suitable untuk si VW ini. Nanti habis itu gue mulai proses pembentukan dengan busanya, gue tempel, gue ngebentuk sendiri sampai ini mobil jadi. Dan knalpotnya yang tadi gue sebutin tuh begini guys ya, jadi ini ada trademark dari kita, sambungan semua halus. Dan tentunya ini bahan stainless yang paling kuat untuk exhaust gitu. Jadi kenapa sih harganya mungkin di atas rata-rata, tapi kalau gue perhatikan dan survei, mungkin untuk yang kita ciptakan ini bisa dibilang relatif murah gitu. Jadi kalau untuk kegunaan dan bahannya boleh kalian coba sendiri. Ya hari ini mungkin cukup segini dulu. Ini gue masih mau lanjut lembur lagi karena di belakang sana masih banyak proyek-proyek mobil rahasia yang kita belum bisa bocorkan. Cuman kalau kalian penasaran apa, boleh tetap komen-komen di bawah. Atau ya kayak kemarin kita mau ngasih tahu Chevrolet mau di review nggak, tapi menurut gue belum sempat gitu, belum waktunya. Jadi gue pending dulu, gue bakal ganti topik dulu yang ibaratkan deket-deket ini akan jauh lebih menarik untuk kalian tonton. Dan tentunya jangan lupa kita punya 4 Instagram, Earth Auto Concept, Earth Garage and Store, Earth Premium, dan Earth Industry. Dan untuk merchandise pun kita juga ada, merchandise pun bisa dilihat di Earth Industry. Dan satu tuner body kit desain ala Earth sendiri, yaitu @earth.saber. Pokoknya itu semua 5 Instagram, jadi totalnya itu aktif semua. Dan pembelian juga bisa lewat Tokopedia, karena itu 100% legit dan trusted.
Dan tentunya ada program-program seperti cashback dan 0% cicilan. Jadi kalian bisa langsung buka web itu ya. Mungkin apa ya, VW ini cukup sekian dulu. This is our topic and see you in the next video. Oh.